Kabarnya anak sekarang jadi manusia silver, bener ya? Ini jalanan. Jarang-jarang lu manusia silver kembar lu. Bang Billy masih basa-basi sama Kak Zahnas. Astaga, ada suaminya lu bang. Ya, hari ini kita akan syuting ke The Sultan. Ya. Oke, bersama dengan siapa namanya, Mas? Ambon. Ya, sama Mas siapa namanya? Dimas. Mas Dimas. Ya. Dari mana, Mas? Saya dari Sragen. Nih, rencana ke Jakarta mau ngapain? Saya jual pernak-pernik, Mas. Pernak-pernik apa? Ada gambar gantungan anjing. Iya, terus sama kaki kucing kita jual. Kaki kucing ada juga. Gantungan tapi modelnya. Gantungan ya, kayak kucing. Tadi gua doang. Ki Saputri, gimana Ki? Waktu kemarin. Setiap gua nge-vlog ada lagi yang nge-vlog malas. Oh, gimana Panis Ki? Panis sehat Ki. Sel konten lu nanya Caimin yang Caimin aja lu. Nanya yang Caimin. Gua mau nanya Panis dulu. Itu semua materi ditayangkan Ki. Materi ditayangkan. Sama lagi pertanyaannya kayak gua. Ditayangkan banget ya. Sama. Itu Pak Anies waktu itu sempat ada protokol yang nahan atau? Sama lagi pertanyaan yang lu yang apa sih, Pak? Yang Caimin aja lu nanyanya yang Caimin. Lu enggak lu kenapa sih lu enggak mau mendukung karya gua? Bukan enggak mau mendukung, kan gua udah nanyain tadi biar orang nonton di YouTube gua aja. Emosian pagi pagi. Iya. Gak, ya kan semua orang ngebom. Emosian ya. Emosian pagi pagi. Enggak boleh begitu. Ini kan begitu. Guys, jadi aku bersama dengan Ya. Masih deh konten gue. Kalau gue mau apa-apa gue. Setelah gue liat terus tim Panis lo gimana? Gue masih liat. Nih sampe gigi. Gue ke depan lah. Mending ngobrol sama kru gue. Ngobrol dulu. Gimana? Gigi. Apaan lah lu handphone lu? Apaan lagi? Pamer kalau iPhone. iPhone-nya baru. Oh ya Marcel juga nih. Marcel baru dibeliin handphone sama Juragan 99. iPhone 13 Pro Max. Tapi dari ajudan 99 Juragan 99 tidak ada dari protokolnya gitu-gitu. Enggak ada. Oh, enggak ada. Semua ditayangkan. Pertanyaannya sama, topiknya beda. Enggak bisa banget ini. Kalian gimana gua roasting Pak Anies? Keren. Kalian gue tampol ya sel, kenapa ke pori-pori gue sih? Tapi itu bisa membuka jalan buat inian yang lain, tau Ki? Buat apa? Buat calon-calon atau buat inian orang-orang. Sel, ya Allah lu nih kedeketan kalau mau video vlog gue emang khusus bibir Regen. Tadi apa bang? Lu bakal ada siapa lagi yang datang ke sel? Aja. Ini kan Kiki Saputri sekarang kan Kiki biasa ngerosting sekarang kan roasting. Akan ngerosting Kiki ya, Saputri eksklusif di YouTube gua langsung kan dia kan Queen of Roasting ya. Roasting kita berdua dong Ki roastingnya pasti lu matiin karir gua lu ya. Nggak mungkin mati lu mah. Iya lu kan tahu roasting harus persiapan dulu, lu aja ngomel kalau sudah dadakan. Enggak, ini gua bisa coba. Kalau gue bisa, lu bisa nggak? Nggak. No, Regen, tapi Regen jago banget. Semua materi Regen bisa. Kiki Saputri. Nah, lagu ini. Ya. Kiki Saputri. Ini sering banget ngerosting nah, pejabat. Banyak orang curiga. Nah, dia ini bisa ngerosting pejabat. Kenapa bisa seberani itu? Karena jangan-jangan dia ini simpenan Donald Trump. Enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu. Tuh, tadi gua udah ngerosting lu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tahu kalau tanya tempat make up Facebooker di mana ya? Salah dong. Salah ya? Salah. Ini The Cafe. Oh, The Cafe. Bukan juga The Cafe. Bangkrut kafenya. Makanya satpamnya pindah ke sini nih. Satpamnya pindah ke sini. Oh, jadi lu enggak percaya Trans 7 lagi? Siapa yang enggak percaya Trans 7? Tadi lupa lu bahaya bener lu. Katanya lu bilang bangkrut. Lu kan The Cafe. Parah banget. Parah. Siapa yang bilang jelek sih? Udahlah, kegusan lu lanjutin ngevlog. Daripada gue vlog cuma dapat di YouTube, kerjaan di TV hilang semua.
Katanya lu gak percaya hasil juga. Emang 5 menit lagi biar adsense nya. Emang harus gitu Ki? Iya 10 menit biar adsense. Lu gak bakal ngupload juga Ki kayaknya mah. Gua upload. Gua udah gak punya konten soalnya. Sama. Iya upload aja. Ki upload ya. Upload. Oke. Upload. Tapi Ki gua penasaran. Kalau yang lu pengen banget ngerosting dari pejabat siapa Ki? Yang pengen banget gitu lu roasting. Yang pengen banget. Dari pejabat siapa? Pak Prabowo. Ini mau roasting apa? Kudanya atau misalkan rahasia. Ya udah, kalau lu siapa? Pak roasting siapa? Gua kalau ini gua calon tom. Enggak. Kan bukan pejabat. Kita gua RT di ini di net pejabat. Kan pejabat RT RT. Lu masuk aja. Gua Bang Billy, pansos. Bang Billy, bagaimana kabar Bang Billy? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Lihat mukanya Bang Billy. Banget. Lihat muka. Kami ketemu lagi kita Bang Billy. Kemarin. Bang Billy, gimana kabar? Sehat. Gua tonjok ya udah berapa kali lu nanya. Iya. Jadi gua sama Bang Billy itu emang teman dekat banget. Iya. Kita sahabatan bertiga ya. Bang Billy. Penjilat. Lagi pansos nih biar banyak viewers. Ini vlog gua Bang, gua lagi nge-vlog beneran. Dia berdua tiba-tiba nyalain handphone pada nge-vlog juga. Bang Billy. Kita nanya Amanda Manopo terus cut gitu. Dia penasaran orang. Oh iya. Bang Billy, gimana kabar Amanda Manopo? Baik lagi guys. Ya Allah, ngevlog gua kagak bener banget ya. Edit tuh juga bingung orangnya. Lu nggak usah diedit ya. Kalau mau posting, kalau upload juga tunggu gua upload ya. Jangan upload duluan. Jangan upload bareng, cuma bisa janjian. Gua udah bayar kamera, tapi nontonnya dikit lagi apa? Kita pakai apa? Beli kamera. Pakai gembel. Gimbal. Pakai gembel mah geter. Aduh lucu banget. Terus lagi Bang. Terus apaan? Ngelucu ayo. Ngelucu pala lu ngelucu. Orang gua lagi kesel lah marah. Iya marah. Tapi ada pertanyaan. Kalau menurut Abang nih, kita asam lambung kan dia naik. Naik apa Bang? Naik anjing. Enggak penting. Anjingnya jenis apa? Chihuahua. Bang nanya Bang. Nah. Kalau obat tidur bangunnya kapan Bang? Nah, bangun anjing nanti. Enggak semua pakai anjing lah. Bangun babi. Udahlah, jangan pada nge-vlog semua lah. Nah, kita wawancara vlogernya. Wawancara kameramen. Digaji berapa Bang Rigen? Magang. Magang nih. Orang magang gua suruh ini. Enak enggak, Mas? Sehari cepet tadi. Baru sehari, hari pertama ini, Bang. Hari pertama, dia belum tahu gua bayar berapa. Masih rahasia. Dia enggak tahu bayar berapa, Bang. Enggak tahu, gua bilang, tapi gua janji ntar ketemu artis. Lu bilang gitu. Iya. Dia sama gua. Ntar lu kan eksklusif Bang, ketemu artis, ntar gitu, ntar lu bisa kenalan sama artis-artis. Lu kalau ada usaha-usaha bisa story aja sama mereka, aman. Bisa gitu? Iya. Aman-aman kan gua omongin. Okay. Guys, ini kita udah pegel nih guys. Tapi kita buat pemberitahuan aja, kita udah PCR semua. Jadi aman semua di sini. Lagi. Siul. Lagi. Ini bang, tolong dong bang pada pendek penonton gue bang. Apa namanya? Barongsai. Jeng. Eh pasu sama Sanas tuh. Wih ke Sanas. Wih Sanas. Apa ini buat apa sih? Ditayangin gak gue dada nih? Tayangin di IGTV. Iya. Ke Sanas gimana hubungan Bang Billy sehat? Ini mohon maaf. Oh iya suaminya. Cek kanan dikit nah. Iya suaminya. Lu gak hargai laki kalau misalnya ada laki baru tanya gak apa-apa. Maaf. Pamer handphone sebenarnya. Iya nih pamer handphone baru ya. Tadi Bang Billy iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Belum ada casing sama anti spy, tapi gua udah punya. Kayak Bang. Adanya Rapi Ahmad, apinya apa sih? Ya ilah begitu doang. Kalah gua. Ya ilah.
Embel banget ya. Embel banget. Parah banget sih. Lihat nih sisirnya aja udah botak-botak gini. Udah growak begini. Ah, ya ampun ah. Adik tercinta growak begini. Semua habis gara-gara pembiayaan rumah ya? Iya, gara-gara dong. Yang di Ragunan ya? Iya, jadi semua ya udahlah pakai yang apa adanya aja. Handphone juga enggak ganti-ganti ya udahlah ya. Kabarnya anak sekarang jadi manusia siapa, bener ya? Ini jalan-jalan. Okay. Jarang-jarang lu manusia silver kembar lu. Wih, gue nampak banyak konten. Rapi amat aman, kita ulangi belum? Rapi amat belum? Rapi amat. Ini udah di tempat Sultan guys. Udah ganti baju juga guys. Mau lihat Regen. Konten. Masa kasarnya sapinya begitu-gitu aja. Masa enggak diganti. Katanya birthday aku mau ngasih kado. Iya. Katanya mau apa? Birthday aja belum dikasih kado. Masa? Ya serius adanya belum. Ya, jadi enggak enak gua mintanya. Dia belum tentu adik gua. Belum tentu. Mau ngisi furnitur rumah aku. Iya benar. Semuanya minta lu. Iya benar. Lu mau yang mana dulu deh? Lu gua harus diingetin lu WA gua. Aku ya. Kaset FIFA 2022. Iya. Belum ada FIFA 2022. Pada WA gua nanti. Catat. Keinginannya satu persatu. Ini apa? Lu jadi apa nih furniture? Terserah Aa mau kan waktu itu kasih furnitur. Ini aja uang bertanya aja deh. Lain enggak usah enggak furniture biar kenang-kenangan. Furniture. Lu kan apa? Furniture juga kan baru ngisi rumah juga. Lucu. Oh, masa sih? Iya, kan baru beli rumah. Aku udah penuh. Ya, ya udah. Uang tunai aja lah. Ya udah jadi cash. Saya emang gak minta duitnya, furniture aja. Ya udah berarti lu mau cash. Lu mau gak? Gua ada kelebihan sofa nih. Iya sini buat gue yuk. Gua dulu. Lu cash. Dia cash. Lu cash. Saya furniture. Lu apa? Furniture. Lu furniture. Lu? Kasih FIFA. Dua. Adiknya mau minta apa? Berarti lu transfer ya? Apa? Gua transfer lu ya? Ya aku mau beli apa kayak masa kalau ulang tahun. Adik. Nah ini gak dikasih adiknya. Adiknya kasih. 30 Oktober. Gak usah gak jadi ya? Gak usah. Ah gara-gara kesana. Dua. Scorpio. Libra masih perbaikan sama. Nih. Udah Scorpio. 23. Libra nih. Karena Scorpio sama dong. Satu tuh udah tanggal 19 gua bulan ini. 19 November. 21 udah Scorpio. Masih. Iya. Scorpio. Aku tanggal 20 apa? Masih Scorpio kayaknya. Iya. Aku tahu cuma Scorpio doang. Ada lagi yang lain. Hei, lo pada keplok pagi-pagi ya. Iya, gila. Bang Billy. Dia juga keplok dong. Dia ngeblok juga. Dia ngeblok juga. Lu apa ngeblok juga lu? Ada konten. Aa ngasih gua kado utah Bang Billy. Ada konten. Hah? Aa ngasih gua kado, lu ngasih gua apa? Dia mah jangan diharapin. Kerjanya juga masih susah. Wah banyak problemnya. Ketua supporter Rans FC nih. Nas. Ini terlalu serem nih. Sama siapa Nas? Bang Billy masih basa-basi sama Kak Sanas. Astaga. Ada suaminya lu Bang. Parah banget. Pak Haji. Love you Pak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba jingle dari Sultan Entertainment. Oke. Ciptaan Pak Haji Andre. Seru banget. Oke. Siap guys. Simply first. 1, 2, 3, 4, hey! Sultan Entertainment Production House Maskat ini. Sultan Entertainment, semua pasti suka. Sultan Entertainment. Thank you. Ya benar banget udah selesai closingan. Ya Allah. Closingan. Ya udah selesai syuting. Sudah selesai syuting The Sultan. MIB. Marcel in backstage. Udah selesai. Sultan mau lanjut Marcel off air. Amin. Ya kan lu lanjut off air kan habis itu kan Marcel podcast. Bukan gua ada sama ini. Like di YouTube. Closing. Lihat. Ya, thank you. Ya, siap guys. Closing. Ya, pokoknya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan nonton juga channel Bang Rigen. Taulani TV. Bang Rigen dulu. Rigen sih. Iya. Tolong ditonton channel Bang Rigen. Iya. Karena dia udah banyak subscribernya tapi yang nonton dikit ya. Kagak, gue masih seimbang hitungannya. Masih seimbang ya? Masih seimbang. Gue yang dikit yang nonton. Kalau ada di kontribusi. Gue juga seimbang. Iya.
sama Om Deddy banyak pasti. Ya. Mari gue makasih ya. Sama-sama. Thank ini, you ya. Ini diupload di tempat lo aja. Nah, gimana ceritanya? Ini jadi timpang lah, gue udah pakai kamera terus ada yang kayak begini sekitar. Point of view, point of view. Ah, enggak usah lah, enggak makasih. Point of view. Okay. Kalau mau upload di Kiki aja noh. Ya udah, siap-siap. Dadah, Bang.